Jalanan. Yes, betul sekali. Tebak kita di mana? Dia pakai enak kan? Belum tahu. Kamu udah ngasih, kamu udah ngasih siapa aja? Aku kira kamu bawainnya entah. Makasih ya. Enggak, ini punya aku. Kamu udah kepedean banget. Apanya yang punya kamu? Saya sedotan cici kan pakai saya. Oh iya, cici. Iya, ada ini di situ. Ada kan? Ikaretku mana? Oh no. Ini lucu banget deh, dari siapa? Fans kan? Iya. Gus kan. Katanya barang langsungannya. Katanya kakaknya pas beli apa? Ini dia kasihnya gara-gara mirip sama aku. Itunya bonekanya. Yeah. Lucu banget. Terus aku bilang mirip Anya. Basah banget gila aku. Untung pakai jas hujan. Iya, sumpah aku kaget juga, Ci. Iya. Tiba-tiba di pas dari Tanah Abang gede banget gila. Ciku Cici makin cantik sih. Kok ketawa sih, ngeselin. Masa Cilia bilang hai guys. Nih Ci, kita cobain. Coba di siapa? Di aku. Hati-hati. Ini es krimnya. Stres banget. Karena tidak boleh terlihat. Enak sih. Untuk? Coklat doang. Tapi enak banget. Punya kamu apa, Raisa? Aku. Iya. Eh, Ci, tadi ada Elis. Tahu aku. Iya tadi masih tadi aku tanya cuma nggak inget dia itu dia nggak inget namanya. Aku kira dia inget. Padahal dia pas aku datang kayak akrab banget itu sama aku gila. Iya sumpah gitu. Jadi dia, emang dia kayaknya cepet akrab gitu deh sama orang lain. Soalnya tadi dia juga gitu. Extrovert. Ya aku jelek banget ih. Apaan sih lightingnya tahu salah lightingnya? Enggak tahu ya. Jadi maksud kamu aku emang jelek. Raisa bawa headset. Bawa. Minjem dong, aku lupa bawa headset. Ada di tas. Tapi tas itu sangat maksudnya amat banyak. Maksudnya mau payah ambilnya. Oke. Okay. Ada nabati juga. Cilia mau ngapain sih? Cilia. Jadi kita tuh emang mau main doang sih ke rumah Kayla hari ini. Gak ada nyadar kok. Wih ada disco. Ih baru mulai dari siapa? Kamu gak baca namanya? Oh iya dari siapa? Dari dari Kanaya Alia. Makasih Kanaya. Aku aneh banget. Halo Kanaya. Hati-hati. Oh di sini kok. Kak Gaby, aku mau cobain ini dong. Bisa nyalainnya nggak? Bisa dong. Tes. Sabar. Hai. Sabar. Wih, ada disco. Makasih, Kak Tipen. Aku mau nyobain ininya Kak Ella. Dah, pasang. Gimana? Udah ngomong. Tes. Raisa, kamu lagi nyanyi Bluetooth ya? Enggak. Gak bisa ke connect? Karena aku lagi pakai HP-nya buat seru. Gak gitu, kamu masih nyalain Bluetooth itu. Cinca, coba kamu matiin. Aku kelihatan. Gak ada suaranya, Raisa. Hilang suaranya kecil. Suaranya gimana? Halo? Ada gak guys? Tes. Kok gak ada ini? Harus gini, harus deket banget. Tes. Suaranya kecil, soalnya kepenuh. Iya, tes. Yes. Yes. Malah lag, Ci. Udah kok.
aku udah lama gak showroom. Kapan ya, dari kapan aku juga udah lupa sih. Guys, kalian kalian mau aku nyanyi apa? Kedengeran gak sih? Berani bersuara ya. Coba sebentar ya. Berani bersuara. Kayla, ya, aku mau punya HP kamu buat berani bersuara. Iya. Makasih. Tes liriknya mana ya? Tunggu ya, guys. Tes. Ini aku lagi di rumah Kak Ella. Tidur. Oh ini ada official liriknya ya. Kita nyalain lagunya ya. Adek aku gak boleh ketemu Raisa. Gak boleh. Bawel banget sih. Sumpah ini cover udah kayak apa aja. Kalian udah dengerin berani bersuara belum? Nyanyi dong, Ra. Kamu bermakna pilih kata hai kawan. Oh, ayo kawan. Bicara. Aku apalnya nana. Itu ada yang jatuh. Guys, habis ini aku mau cerita. We ada disco dari siapa ini? Oh, dari Kak Rizky, makasih Kak Rizky. Enak banget tau lagunya, aku pengen cover dance deh. Bermakna bila pilih kata ayo kawan semua. Dunia makin cepat bicara makin cepat. Hati-hati.
masih jam segini turun. Udah makan belum? Dia yang ngabisin spaghetti gue, guys. Enggak ya. Bercanda. Eh guys, jadi kalian udah baru yang tadi yang kamu pelajari. Nanti ya, aku enggak lama kok showroomnya. Enggak apa-apa, Ra. Jadi guys, tadi itu kemarin, oh enggak deh, 2 hari yang lalu. Kamu tahu gak ini namanya siapa? Gak tahu. Aku mau kasih namanya loh. Siapa? Enggak bisa ke komik, iya. Coba pakai yang punya aku. Sama aja sih. Matiin, aku kayaknya Ci. Kamu matiin dulu, Ra. Udah. Berarti aku Ci yang masih dimatiin. Aku juga udah. Siapa namanya? Jangan setengah-setengah. Birusik. Tau gak kepanjangan apa? Apa? Birusik. Birusik. Biru berisik. Oh, biru berisik. Karena saya pakai ini. Aneh berisik. Ya Ci, aneh ya. Ih, dibilang aneh, guys. Guys, dibilang aneh. Ini kamu tau nggak waktu itu kamu ditandain sama Ci If? Aku nonton showroomnya. Sumpah, aku takut banget. Karena kan biasanya makannya, maksudnya enggak karena dia jadi penguin. Oh, karena jadi penguin. Iya. Makanya nggak deket banget gitu loh, kayak biasanya. Iya, kak. Nggak, sebenarnya emang dia nggak deket, cuman kan. Karena jadi penguin. Karena mirip juga, jadi dikiranya tuh kayak deket banget gitu loh, dia mirip. Terus habis itu karena jadi penguin juga gitu. Jadi kayak Ci Ifnya bareng sama Kak Adele kalau penguin. Enggak. Ci If penguin Ci dulu. Oh, gitu. Namanya apa, Bro? Lightingnya. Ci If dulu penguin. Namanya enggak ada namanya, Ci. Lighting ya, lighting. Harus Hamsa Mida. Keren. Raisa nyanyi dong. Di rumahku showroomnya mesti nyanyi ya, gak guys? Apa nyanyi apa? Enggak bisa. Nyanyi. Hati-hati. Apa coba bisa? Coba. Hati-hati bicara. Iya benar. Jangan ada hati yang terluka. Benar kan? Terus itu. Nah, kalimatmu bermakna. Pilih kata. Dia juga enggak apa. Akunya kelihatan. Ih, kata pakai celana pendek lagi. Enggak kok, enggak. Di kaca tadi. Diketawain lu, Kayla. Polisi ya. Beda. Masa enggak sih? Apa katanya? Guys, nanti aku showroomnya nanti aja. Tunggu aku pergi ya. Enggak. Enggak, nanti. Jatuh. Oh ya Ci. Halo. Mira. Tapi tadi gue sama. Kayla suruh Elis kesini deh. Ih, nggak mau, berisik. Nggak ada yang nemenin aku showroom. Aku nemenin. Sini. Hai guys. Raisa, kamu cantik banget ya. Aku nggak suka. Makasih. Mau aku gebuk ya? Aku harusnya yang gebuk. Bentar guys, aku juga mau gerai aja. Si rambut aku. Kok dia ada yang nanya, Kak Gisel kok gak ada? Besar rumahnya jauh guys. Jauh guys. Buset, sumpah. Sumpah kenapa? Kenapa? Kenapa kejedot? Enggak kok. Oh. Tadi kayak mukul gitu loh. Iya, kenapa Ci? Enggak kok, kena ini. Ah, sakit sih. Enggak kok. Enggak, Cici tangguh. Masih bisa. Enggak tangguh, benar. Enggak tahu, Ra. Sumpah tuh lighting-nya tuh kayak aku enggak kelihatan katanya. Kayak Ella bisa nafas enggak? Enggak bisa. Lah, Ella lu parah banget nih, ini showroom gue loh, enggak? Lihatin tadi, Lah. Sorry ya, guys. Itu gimana sih caranya? Ih. Cakepan dia, Ra. Iya. Oke.
Eh, aku mau cantik. Aku mau cerita ya guys. Jadi tuh sekitar 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu ya. Jadi ini benar-benar menakjubkan banget ya guys ceritanya. Pokoknya nih aku benar-benar kayak kaget banget gitu. Jadi waktu itu Bukan itu tempat. Jadi waktu itu kan aku lagi di FX kan. Jadi aku waktu itu mau kegiatan. Terus aku ke ya ini showroom kamu. Silakan. Kenapa emang? Ada tadi yang ngomong Ella aku mau protes. Protes apa? Dah. Jadi Elis emang namanya Alice. Hah, demi apa? Alice. Kayak pemain ini dong yang yeah, di Alice in the Wonderland. Iya. Mantap. Gue namanya Alice, Elis. Jelek banget. Jadi ada dia kan Michelle Alice Mewengkang. Makasih Kak Tipen buat diskonnya. Oke, jadi aku lanjut cerita ya. Jadi aku tuh kalau cerita, Gibi. Enggak ada. Kalau cerita suka setengah-setengah, maaf ya. Jadi tuh gini. Waktu itu kan aku lagi ke efek, terus aku ke food hall kan. Aku ke food hall. Itu waktu itu aku lagi sama Cilia. Jadi pas aku mau bayar, itu tuh aku notice kayak aku ngeliat satu orang nih, kayak ngeliat satu orang eye contact gitu kan. Terus kayak aku biasa aja karena kayak ya itu mungkin orang biasa gitu loh, ya kan? Kayak orang biasa mau beli gitu kan. Terus kedua kalinya aku natap dia kayaknya kok kayak kenal. Terus aku masih nggak peduli di situ. Pas ketiga kalinya Gap, aku tuh nggak eye contact dia lumayan lama. Terus kayak di sini tunggu kayak kenal. Kok eye contact gitu sih? Iya, maksudnya kan kayak kalau misalnya kita kayak pernah kenal tuh kayak pengen ngeliatin gitu nggak sih, kayak duh ini siapa kayak pengen diingat gitu loh. Terus habis itu aku ke tiang ketiga kali. yang ketiga kali, di situ aku baru nyadar ternyata itu atlet dari kamu ngebahas cerita yang itu. Iya, kamu kan udah tahu atletnya pertamanya aku kira itu yang dari ini Singapura, nggak mungkin Indonesia soalnya aku tuh kalau Indonesia tahu semua. Cuman kalau yang luar negeri aku nggak tahu semua kecuali Jepang sih. Biasalah. Terus itu aku kira itu dari Singapura. Aku kira itu atlet Singapura. Ternyata Thailand. Iya, tapi aku baru nyadar itu Thailand tuh setelah aku udah pulang ke rumah kan. Aku boleh coba enggak? Boleh. Jadi kan aku tuh dari food hall gitu kan. Nah, itu tuh aku masih mau kegiatan. Terus dari situ ya aku enggak begitu peduli sih karena mau lanjut kegiatan gak mungkin aku langsung nge-search namanya kan. Ini kan punya aku lah. Cinta. Karena ini kan cuma kayak biasa. Terus kayak di situ kayak aku masih belum nge itu atlet dari Thailand. Nah pas pulang tuh kayak aku mikir, duh aku penasaran banget. Soalnya tuh kayak ngerti nggak sih, kayak kalian pernah lihat dan kalian tuh kayak familiar gitu sama mukanya, ya kan? Terus kalian jadi pengen tahu itu siapa gitu loh. Terus akhirnya pas nyampe di rumah, di sini tuh kamu sadarnya pas di rumah. Iya, pas udah di rumah. Ah, pantesan kamu gak minta foto. Iya enggak lah. Tapi boleh gak sih? Gak boleh lah. Kalau dinya boleh, kitanya gak boleh. Gap, ya kali kita, kak minta foto dong kak. Tapi kan dia pasti gak bakal mau foto sama kita. Maksudnya dia gak kenal aku juga pasti. Iya bener sih, emang sebenarnya gak berharap dikenal juga Gap. Tapi kan sama atlet. Wih, apa tuh gift-nya lucu banget. Makasih Kak Bey, kesayangan Rain, sama kasih. Kayak bunga sakura. Oke, lanjut ya guys, Terus habis itu jelek banget. Ih. Pas udah enggak apa-apa, kita tuh semua cantik ya, enggak ada yang jelek. Jadi pas udah di rumah tuh aku di situ baru enggak kalau itu atlet kan. Pertama, aku sih emang dengar waktu Fats di food hall aku dengar itu atlet, cuman aku enggak tahu itu atlet dari mana. Terus kayak pas di rumah aku search lagi tuh. Tapi soalnya di Jakarta ya? Gap lagi ada pertandingan, Gap. Yang itu kamu bilang pengen nonton. Iya. Hari ini enggak ada.
Ada sampai hari Minggu. Terus kamu enggak nonton? Udah kelewat. Ada kegiatan. Oh. Emang jam berapa? Ini jam berapa? Dia tuh dari siang ke malam apa dari siang ke sore? Kayaknya ke malam deh. Hmm. Pokoknya itu banyak banget yang tanding. Jadi kayak terus kemarin aku udah baca di kan aku kayak ngasih tahu di PM kan. Di private message. Terus ada yang bilang katanya tiketnya udah sold out. Kayak aku tuh sedih. Gitu. Terus oke, jadi aku lanjut ya. Pas di rumah kan aku baru nyadar itu atlet Thailand kan. Terus yeah. Kayak pas aku lihat daftar nama-nama yang ikut pertandingan ada dia. Sekarang ini ada dia emang. Cuman kebetulan pas waktu hari itu dia enggak tanding, makanya dia pergi. Intinya guys, kita berjaga-jaga aja di FX. Karena pasti mereka tuh abis Thai tanding tuh ke FX enggak sih? Kayaknya enggak deh, kayaknya besoknya deh. Mereka tuh kalau tanding mereka fokus. Itu ya. Kamu pakai baju apa? Dia kamu ngeliatnya dia pakai baju apa? Ada di Instagram, baju latihan. Iya, dia pakai baju latihan. Emang kalau atlet kalau keluar gitu enggak sih? Pakai baju. Siapa tahu kan dia lagi udah di hotel, habis itu dia pengen cari makan, akhirnya dia ke food hall. Ya bisa sih, cuman di hari itu dia enggak ada pertandingan. Aku lihat. Tapi dia pakai baju latihan. Iya. Oh berarti dia habis latihan, mungkin dia di sini juga latihan, maksudnya kayak yeah. Sebelum tanding dia latihan. Pasti sih Gap, itu pasti banget kalau sebelum tanding latihan kayak kita aja. Cilia butuh bantuan tidak? Butuh bantuan tidak? Bantuan apa? Enggak, dia lagi nge-scroll TikTok. Dia enggak parah banget. Enggak, showroom ya guys. Kita showroom berdua ya, Ra. Cilia bener-bener Cilia. Papa Vega story-nya di FX tuh, di FX terus. Oh, namanya Papa Vegas. Enggak ada. Dipanggilnya Papa. Enggak. Itu namanya Papa. Apa sih? Sorry. Makasih diskonnya. Dari siapa ya itu? Sebentar. Dari Kak Aan Anugrah. Makasih, Kak. Jadi, enggak itu tuh namanya bukan Anton Sen. Siapa sih, guys? Satu lagi, namanya Anton Sen ya? Iya, namanya tuh sebenarnya bukan Vegas, itu anaknya. Terus kenapa dipanggil Papa? Karena kayak Papa Vegas. Kayak maksudnya kayak orang-orang manggil nama dia tapi nama kedua. Kok Kim bukan itu, guys? Bukan itu. Namanya Axelson. Masa Axelson sih? Aku lupa, pokoknya ada dua deh. Aku lupa. Dua. Yang Axelson ya? Apa yang Victor Axelson kan namanya? Iya, Axelson, Wake up. Oh iya, bener. Victor Axelson. Gitu guys, Ella showroom kapan? Sekarang. Kamu gak apa-apa aku showroom? Emang kenapa? Nanti aku mau cari tempat dulu guys. Game. Sumpah, kaget banget. Enggak, itu cuma lambangnya doang. Iya, tenang. Enggak, di sini aja. Tapi kok miring banget kamunya? Hai. Enggak mau kacanya kelihatan. Ini kelihatan banget tau. Oh iya. Udah kayak lagi ngomong. Coba arahin. Halo. Tapi kan nanti kamu ada akunya tuh. Di kaca lihat ke sini. Enggak, guys, maksud aku yang Papa Vegas itu dari Denmark. Cuman kalau yang kemarin aku ketemu tuh dari Thailand. Tadi ada bahasnya beda lagi. Ngapain kamu ke sini? Buset, itu ada kursi loh sih, satu lagi. Itu buat Ella. Terus jadi di sini kamu ngobarkan aku. Ah, putus. Kita coba. Ciaurel, bergeser. Oke. Bergeser. Ini banget lagi. Like. Ayo bisa like. Like gimana dong? Kamu pakai apa? Kuota apa bukan? Wi-Fi. Ya udah mati. Enggak, udah nah. Kalau udah nah tuh biasanya udah ini. Iya, mantap. We are the disco dari Kamas Sure. Makasih, Kak. Ih, bunyi. Ini jangan terlalu ini banget dong. Ini mau meledak. Mic-nya apa meledak, guys? Sumpah, kamu tau gak sih? Ini boleh gak sih? Tadi aku meledak tau, ada di rumah aku ada kejadian meledak. Mic ini? Bukan mic-nya. Jadi ini kayak colokan. By the way, aku cuma duduk 1/4. Oh iya, silakan. Lagian sih, kamu udah tau badannya lebih kecil. Kan dia, kamu lihat aja yang ada belakangnya. Biar aja, biar dia di ujung banget. Jadi tadi lagi, bentar ya aku cari kursi ya. Jadi tadi itu
Ini Ci, ini aja Ci, kita bertiga gak sih pakai kursi piano? Yaudah, coba. Aku gak lama sih sebenarnya, cuma mau gak mau kalian ganggu ya. Bentar ya guys, berdiri. Coba harus buka aja, Rah, nanti kelihatan bajunya. Gila, enak banget gue naruh jaket di atas piano dia. Sorry Ci, Sandra, gak sakit kok. Be aja, aku tangguh. Nggak tangguh-tangguh, ntar nangis. Ih, tapi jadi pendek banget, coba Rah duduk. Enggak, ini kalian berdua aja. Kamu? Di sini. Muat kok bertiga? Muat. Iya, emang piano mainnya buat berdua ya? Iya kan, emang boleh bisa berdua. Sumpah, aku kayak aneh banget. Ih, kamu ketawanya lawak banget sih. Naikin aja. Iya, aku jelek banget. Aku belum teramas, gila. Gila, dari kapan? Dari semalam doang. Ya ampun. Kenapa gak keramas? Dingin banget. Oh. Ci, ini kita agak gak ada lightingnya. Gak mau bagusan begini, Ci. Udah, iya, bagusan gini, Dak. Iya, bener, kayak lebih alami gitu ya muka kita. Ini apaan sih? Era kan tuh pakai slimming. Wes, Ci. Sama kayak Alia. Dikit aja. Kayak gimana sih orang gitu? Boleh sih. Tuh ada ton. Kamu buka juga kok Raisa doang. Nanti sih. Apaan sih? Showroom. Dia aku disuruh showroom. Biar putih. Kok mama kamu tahu aku doang? Mamanya dia kan aku Gai Lux. Hah iya. Enggak, itu kayak kita semua nih. Oh, enggak, kaget gue sumpah. Aku kira mama masuk fanbase-mu. Enggak, cuy. Terus jadi admin. Jadi admin sih. Bagi ya. Ela, itu depan. Sebenarnya punya aku tahu. Iya, tadi sih dikasih. Oh, itu lor. Hah? Enggak sih, susu. Mana susu. Ada apa itu lor? Itu ada mereknya, Ci. Ini semua merek. Enggak kelihatan lah. Enggak kelihatan kan. Enggak kelihatan semua. Udah guys, aku udah. Mereka enggak tahu ini apa. Ih, Cici, aku tuh ngomongin ini. Sumpah, aku kayak alien di muka kamu. Di handphone. Lah, ini bukan merek kan, Lah? Aku enggak pakai. Nah, itu nama. Itu namanya kayak lagi. Dia bikin mimik, Pak. Dibeli, Ci. Itu stiker aku kira tempain. Dia yang beli. Jago banget, Ci. Bentar ya, guys. Ci. Enggak, pegang dulu. Ini. Halo, guys. Ya. Aku tuh cerita di PM. Nih Kayla nih showroom sengaja banget. Mereka wah, kita semua hitam. Iya, aku biru loh. Ini. Mengganggu banget. Merah lagi. Aku enggak mau tunjukin ke kalian, makanya PM ya, guys. Oh, guys, tunggu. Subscribe. Tunggu. Apa itu? Kamu dulu jelasin. Clay. Oh, clay. Terus nanti aku chat, tapi belum kering-kering banget. Kok dia kalian bisa sekeras ini? Harusnya aku bentuknya kayak gelas tau Ci, tapi jadi kayak gini. Iya kok. Tapi lucu sih. Tapi lucu kan. Abstrak gitu. Apalagi nanti kalau diwarnain. Terus teman aku ada yang warnanya pakai apa? Cat. Ada. Cat biasa aja. Teman aku kira apa? Babi gara-gara ini. Sumpah ngeselin banget, padahal ini dijamur. Ini apa ininya? Sengaja nanti buat matanya. Oh gitu. Kecil banget. Lucu kan? Lucu sih, abstrak. Nanti chatnya aku, pas chatnya baru aku mau tunjukin di showroom, sekarang gak bisa. Guys, hai semuanya. Guys, kita gini. Mungkin kita di sini, terus kita pindah ke sini. Terus kita pindah ke sini, biar nanti kalau misalnya ada yang edit, jadi kerjaan dia, ngerti gak? Kayak gini, contohnya ya. Hai, gitu, kayak gitu. Aku susah. Kamu doang sih sebenarnya. Kamu doang. Kalau aku udah di sini. Udah dua-duanya. Iya, no. Kamu doang nih. Soalnya di Ella ada kamu juga. By the way, ada yang nanya Raisa. Ampun, sorry. Ini belum kering. Dia sumpah, pukul aja. Panjang rambut kamu berapa meter? Meter, gila, meter. Kok ngelik? Ci, itu es krimnya gak dimakan-makan. Ini punya aku. Iya. Kata kamu punya kamu. Aku bilang sedotannya doang. Makanya aku tadi mau makan tadi, terus kamu bilang punya kamu, jadi aku gak makan-makan. Sedotannya doang. Ya cair. Ya cair. Ya. Rencana. Oh, Cici cantik banget sih. Aksel banget. Bagi dong, Ci. Aku tadi mau mesenin tapi gak jadi. Sampai berbusa begini ya. Sorry banget. Nanti aku transfer aja ya. Iya, aku juga belum transfer. Dan aku kan gak bisa transfer. Oh iya. Hah, terus gimana dong lo? Kan ada nomor rekening. Iya, pakai nomor rekening. Ra, mau ambilin dong punya aku, Ra. Tolong. Aku lagi makan. Cuma ini. Bukan. Ah, gak mau, jelek banget.
buset. Mendingan gitu sih kalau di HP kamu. Enggak sih, aku jelek no. Kayak ih pucet banget ini. Merek sih, astagfirullahaladzim. Ini kita bertiga nggak boleh showroom bareng. Si sumpah deh tadi kamu ngangkat di sini kelihatan tau? Enggak no. Enggak tadi nggak ditutupin ya? Tadi nggak ditutupin. Iya. Ini tuh kamera nggak bisa ditutupin sebentar? Oh bisa deh. Nggak ngerti sumpah sama Raisa. Ini jadinya kayak minuman. Ah jelek ah, tau ah. Hai semuanya, apa kabar? Ada efek kok. Ini dong. Yang ini. Nah. Itu smoothnya sih. Enggak. Eh jelek banget sumpah. Serem banget. Hidung aku makin pesek, no. 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 Eh tadi ada yang kasih disco. Guys, aku lagi pakai efeknya. Dari ke Park Asep. Thank you. Ini juga tahu nih. Tadi ada tuh. Lagi. Thank you Kak Ridik. Thank you Kak Abdan. Oh, baca Ridik. Kamu baca apa? Ridik. Abis ada di Twitter kan? Iya. Ridik Boy ya? Iya, bukan sih. Iya, bukan. Ridik Boy. Coba nanya deh. Pokoknya ada Kak Ridik. Namanya siapa kan di Twitter? Halo, halo Ella, halo Cilin. Jangan biru sih. Wow. Ih, rusak, Ra. Enggak, itu dia emang kayak gitu. Itu tanda-tanda mau meledak tau. Hah, tos. Tos. Enggak, kabelnya enggak sih? Kabelnya. Kabelnya kurang nancep kali. Sumpah, tadi aku mau cerita, aku meledak tadi di rumah. Kok gua meledak? Ci, nge-lag, Ci. Dikeluarin. Aku tadi juga nge-lag, dikeluarin. Enggak gitu. Kita enggak bisa ini ya, Cek. Apa? Cek kita. Sorry. Si sumpah kamu kalah bisa. Kayaknya bukan gini, Kayla. Gini. Kamu tunggu, aku aja. Mana sih ini kamu? Aduh ini gimana sih? Serem, Ra. HP kamu? Udah copot aja itu gara-gara kabelnya. Jadi guys, tadi kamu tuh buang. Enggak, tenang bisa mulai lagi. Iya, bisa dimulai lagi kok. Gua kebiasaan nge-lag jadi gua tahu. Tuh. Ini diginiin. Jadi guys, jadi aku itu tadi foto lagi foto siapa di belakang? Oh bentar lah. Itu Abigail Lux guys. Jangan lupa masuk ya guys. Abigail Lux. Waro, iya kan aja. Kenapa Raisa lanjut ada cerita? Ada iya deh ngasih bunga. Makasih Kak Tatsa, aku lupa namanya. Makasih Kak Rizky, Makasih Kak Bayu, not Bayu. Oh, Bayu. Jadi Bayu. tadi tuh aku lagi pakai microwave kan. Terus kebetulan colokannya, kamu tau gak sih kayak colokan biasa gini gitu. Kayak apa ya? Ini misalnya ini colokan nih, cuman ini kabel nih kan. Terus ininya tuh kayak udah mau copot gitu loh. Terus kayak emang dari kemarin tuh emang udah copot, tinggal kayak kelihatan ini kabel-kabel dalam kan yang warna merah. Kamu gunting lah. Ci, gila loh. Yang warna merah, biru, tahu enggak sih? Tahu. Yang kayak gitu yang udah di dalam gitu. Terus itu terus habis itu tadi aku lagi pakai microwave ya, Ci. Bayangin meledak sih sumpah sampai putus. Ini kayak kabelnya ini kan yang meledak. Iya kabel. Bukan microwave-nya kaget banget. Sumpah, iya. Tapi ini kabel gininya itu putus sih kayak lanjut, Ra. Kayak kabelnya sama kayak Kak Indah kemarin. Terus kayak kabel sama ininya banget, sumpah. Kepalanya tuh putus, meledak itu. Dibayangin meledaknya, untungnya aku enggak di deket situ. Gila. Ih, kakakku pernah juga tahu. Udah lama sih ini. Ya, HP-nya. Jadi aku baru beli HP baru kan. Gitu. Terus HP baru? Iya, bukan HP baru. Iya, ada kastil. Pokoknya. Ada kastil. Wow. Guys, kastil kayak gimana sih? Ini kan ada di sini sih. Kenapa di sini? Kalau tahu kayak gini. Gimana sih?
Kalau tower tuh kayak Eiffel Tower. Coba deh kasih tower. Ada siapa tuh? Efek mukanya belum hilang ya? Dari kak siapa tadi? Oh, dari kayak sisanya, Kak. Oh, aku. Dari kayak sisanya, makasih. Yeay. Tadi ada yang ngasih juga dari Kak Arif Musafa. Makasih. Jadi ya, dikeluarin. Bang tawar aku, Bang. Bang. Jadi ini punya Alice pasti. Guys, siapa yang dapat tiket Session Girls? Ada tiga, kita bertiga loh hari Sabtu. Tiga loh. Bisa enggak? Enggak. Siapa yang nonton? Siapa yang dapat? Ya, seru banget kalau berempat. Iya. Guys, sumpah ya, guys. Sumpah banget, sumpah banget. Hah, emang tadi aku mau cerita apa? HP-ku nge-like mulu. Tadi aku mau cerita apa emang? Cih, tadi aku mau cerita apa? Jujur lupa. Itu yang kabel. Bentar ya, udah, guys. Udah aku cerita. Nah, aku enggak mau lighting-nya ini. Ya udah ganti. Ya udah, mantap. Ih, makin enggak. Aku Cici cantik banget. Cici, kamu mesti lihat rambut aku enggak jelas banget. Eh, guys, kita mengjamet yuk. Tahu enggak gimana mengjamet? Kayak rambutnya tuh giniin. Open apa? Open dosis. Overdosis. Rumah sakit. Apalagi sih? Nyala pun melayang. Ada ini dulu tau. Oh iya. Gak tepuk lagi tau. Aku juga awalnya gak tepuk. Diajarin sama si Kelly. Ah, gak mau, jelek banget. Ah, Kayla lu keluar aja. Eh, gak sih, ini rumahnya Kayla. Kayla, jangan di... Kayla! Astaga. Lupa, sumpah banget lupa. Oh, Gencana. Kamu Gencana, kamu yang ditegur ya. Aku dibilang lebay. Sama? Hah? Apa? Nah, aku dibilang lebay, katanya Ella lebay. Emang kenapa? Bentar, guys. Makasih, Kak Raimun. Jikala dulu naik bis, tetap sebatas teman saja. Kasian. Aduh, apa lagi? Apa sih? Lupa. Kalian kerjanya nge-roasting mulu. Ini kita bisa ke laut itu bersama. Kesendirian sama day. Tetep. Besok rambutnya diapain ya? Besok hari apa sih? Jumat. Besok Jumat. Kita masih jadi BD. Kita BD. Kita BD. Kita bangga tau kita jadi BD. Enggak. Hari Sabtu. Kita tuh selalu bertiga ya? Enggak bercanda. Belum aku enggak mau, ya. Aku enggak mau. Hah? Apa? Hah? Bau api. Ih, kamu aku sentil kamu. Aku lagi ngomong. Hah? Dia bilang apa bau api? Aku bising-bising dia bawa. Hah, tahu ah. Sih enggak jelas, gak usah direspon sih. Guys, kalian suka lagu apa di Session Girls? Aku juga dengernya bau api. Kayak, hah, bau iya. Api? Iya. Tukang bukan dia, ada yang bisa baca tau. Lu sih, ah. Udah ngomongnya bau api. Ohayo! Konnichiwa! Ohayo gimana sih? Ohayo! Konnichiwa! Oyasumi! Gimana oyasumi lagi? Gini. Oyasumi! Gini kan lah, bukan gini. Iya, bener. Nih, ganti-ganti nih abis ini. Abis ohayo, konnichiwa, oyasumi. Ini ganti-ganti. Ini gak pernah ganti kan? Thank you, Kayogi. Tapi diganti-ganti. Aku ingin menemani. Apa sih? Aku ingin ada di setiap harimu. Halo semuanya, aku Raisa. Harusnya kamu jawabnya Lia ya? Iya. Oh, coba Lia. Terus aku bilangnya apa? Ella aja gak apa-apa. Kan kamu. Oke. Oh, hayo, konnichiwa, oyasumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Hal semuanya, aku Lia. Raisa. Aneh banget sumpah ya kalau jadi kalau Lia yang itu Jiko-nya. Kamu apa sih Jiko-nya? Kayak bukan aku banget. Aku si social butterfly. Gak gitu lah. Aku si social butterfly. Emang apa? Oh ini si social butterfly. Si social butterfly. Priang, ceria dan Stop. Aku inget guys, sumpah aku inget. Yeah. Social butterfly yang energik dan periang. Hal semuanya, aku Raisa. Kalau Raisa, kalau aku Raisa itu kembang, aku itu kembang. Salah.
Oh iya, iya. Yeah. Hello everyone. You can call me Raisa. tapi sumpah, tadi aku enggak nginget Jiko dia, tapi mereka berdua nginget Jiko aku. Kayak emang Jiko aku tuh sebenarnya kayak emang gampang banget diinget gitu deh. Enak aja ya. Di atas aja tuh mereknya. Enggak, ini gak dicolok cuy. Gep. Ntar malam meledak kayak gitu. Biarin dia tidur, besok-besok dia gak di RK aja. Nanti malam. Guys, masa aku gak kelihatan sih di tempat Raisa? Padahal di tempat aku Raisa kelihatan. Enggak, Raisa gak usah digatuh. Kalian ngobrol kayak kalau minum kebaca guys. Bikin Jiko inspirasinya dari mana kalian? Overdosis. Hah, emang ada overdosis di Jiko lu? Enggak, maksudnya aku lagi nyanyi. Kalian mau jawab pertanyaan, makanya bingung apa hubungannya sama overdosis ya. Kalau aku, karena aku kreatif. Ohayo, konnichiwa. Ohayasu. Tisu dong, tisu. Gap, masa ini konslet bentar lagi lu. Mending sih, tau gak waktu itu aku gimana? Apa gimana? Baru beli es krim nih. Masuk ke kamar kakak. Jebret. Hah, apaan? Sumpah apaan? Tumpah di sini. Oh, kaget. Terus es krimnya sampai ke aku, sampai ke rambut aku. Sampai ke rambut aku. Terus aja itu gimana? Dari Kamaina. Thank you Kamaina. Kamaina siapa? Maina. Kamaina Octavia. Octavia. Oh, I see. Kenapa sih? Kencang nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Enggak, aku nanya doang, Kamaina siapa? Tenang aja. Kencana. Tinggal di ospek. Sabar, ngelek. Pada mau sholat dulu guys. Tadi banyak yang nurut. Raisa nggak sholat. Julia nggak sholat. Oh itu masih mereka cuma ngeledek. Muka begini kok sholat ya. Jadi maksud kamu kalau aku? Jadi nggak lihat yang ini. Agama kamu apa yang agama aku Cina. Hah? Terus apa agama aku Cina Islam apa emang kenapa kok Cina Islam ada yang di TikTok mana ada sih Cina Islam aduh tau Ci ada Ci orang-orang Surabaya sumpah aku kira ada emang Cina Islam ada. Emang ada maksudnya mukanya Cina iya tapi agama Cina Islam bukan. Iya tapi mana ada agama Cina aku, Islam kan aku nanya kamu agamanya apa Buddhis apa tuh Buddhis iya. Iya, tadi ada yang bilang juga Cisyani. Buddhis apa? Buddha Islam. Kok gitu sih? Mix kali mix. Aneh ya. Ciko ini kayak aku harusnya gak tau gak sih tadi aneh soalnya. Enggak kan? Bentar ya. Everyone. Mau ngapain? You can call me Raisa. Guys, sebenarnya ya. Bukan kan? Cina bukan agama. Sebenarnya Jiko aku tuh gap kayak gini. Oh, jadi tuh kayak gini sebenarnya kalau sakura itu kembang, aku itu kebanggaanmu. Pas mau kebanggaanmu tuh sebenarnya aku nunjuk orang kan. Orang, tapi kayak enggak jadi kan. Nunjuk orang kamu takut. Ya. Bukan. Aku harus pinjam sepatu kamu deh nanti. Because my sepatu is wet. Oh ya, use aja use. Ini apa sih campur banget bahasanya? Iya. Jadi sebenarnya apa? Nonton enggak suka. Cilia mau salat dulu ya. Nah, mau cuci kaki ya? Iya. Lata jadi sih nyampe dari tadi bercuci kaki. Sumpah, kok kaget. Ra, kok kameranya bagusan kamera kamu ya? Yes, I know. Ya ngelag dia abis kamu bilang gitu ngelag nih ah. Kita pakai kamera aku tuh beda gitu loh. Kayak kamera. Selama. Jam 7 jalan aja Raisa. Dadah. Sedih banget terus udah bilang jalan kemana ya Kelly mana Kelly lagi latihan lagi cari duit guys latihan mental udah cepet tadi yang ada yang kasih ini terima kasih guys tadi aku belum pagi selesai ini. Belum selesai cerita cerita arigato kamu kenapa gitu sih kamu nggak bacain komennya nggak ini ada si Kanaya Alia diam
Indo. ada Kamaina di sini juga. Bener. Ada Kamaina. Kamaila. Aku bilangnya barusan Kamaina. Tadi yang ngasih disco kamu tuh Kamaina. Eh enggak tahu dia ngasih disco apa enggak, tapi pokoknya tadi tuh Kamaina. Tuh kamu juga dikasih nomor. Thank you Kak Ucup, Mat. Makasih Kamaina. Emang kalau makasih terus gini? Enggak juga sih. Maksudnya halo. Kukira kamu mau gini juga, Mbak. Thank you, Kak. Makasih Kak Maina. Makasih, Kak. Kamu lagi. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Aneh, ih, aneh. Aku enggak. Oh iya, aku mau lanjut cerita kalian. Kalian diem dulu dong. Bisa. Jadi itu sebenarnya, Ci, kamu jadi makan apa enggak? Kamu buang nih. Oh iya. Udah buka lu Fami. Itu udah lama tau. Kamu cerita dulu tahu. Oh iya lupa, sorry. Jadi lupa tau pengen aku masukin tisu. Ngerti lagi sih sumpah. Guys, iya ada. Makasih Kak Emu buat gift-nya. Tadi ada siapa lagi ya? Ada Kak Emu, ada dulu, aku mau ke toilet. Ada Kak Indah, ada Kak Zeni, Zeni Light. Bukan gitu toh. Zeni, bukan Zeni. Bukan kitanya yang harus diem, kakaknya ke toilet bawa HP. Tadi kakaknya ngomong kan, kalian diem dulu dong, aku mau ke toilet. Oh. Terus kayak ngomong kakaknya bawa HP aja ke toilet. Oh, alah, aku kira kamu bawa HP. Tapi kamu enggak? Enggak. Sumpah, Cici iya enggak? Iya dong. Enggak, iya sih. So, aku pernah gila, aku terlalu banget pas SMP, apa aku kejebur gitu. Aku juga pernah, tapi aku masih betak gitu loh. Oke, ya udah. Aku kayaknya enggak jadi lanjut cerita deh, guys. Oh ya. Nanti aja ya. Enggak bercanda. Ya jadi gini. Jadi itu sebenarnya kalau jika aku, kalau saya kerja kembang aku itu pas mau aku bangganmu, sebenarnya aku nunjuk. Iya, aku ingat kayaknya. Tapi Enggak. Tapi kayak pas aku mau nunjuk tuh kayak pada diem semua. Jadi aku bingung mau nunjuk yang mana. Oh, kecuali kamu kayak kembang. Kembang. Pada kayak gini kan. Enggakanmu. Gitu. Nanti kalian kalau nonton Raisa show kayak gitu ya. Raisa nanti ngomong kembang, langsung pada aku. Ya nanti aku. Enggakanmu gitu ya. Besok kalau SG ntar aku gitu. Aku lah. Iya sebenarnya emang harusnya gitu sebenarnya. Makasih Kak GM. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu di kembang enggak anu. Tapi lu abis itu bilang thank you Kak GM. Thank you Kak GM. Oke. Terus masa ganti mulut sih gantian thank you Kak GM. Oke. Aku thank you Kak GM. Oke, kamu terus aku. Oke. Thank you Kak GM. Aku dulu. Oke, let's go Raisa. Ayo cepat, pali. Cepat. Oke. Thank you Kak GM. Thank you Kak GM. Thank you Kak GM. Asyik bareng-bareng. Thank you Kak GM. Oke. Sumpah mau guys, tolong fokus dong di share aku juga. Kamu enggak ngajak tadi kan ini. Si Ella fontnya lebih gede daripada kamu dah. Mana sih? Iya kan. Aku udah buta ya. Nih, ya jadi tuh harusnya juga aku kayak gitu. Mereka Kristen katanya. Iya kan emang Kristen kan? Iya, terus kenapa? Bisa aku nge-lag terus ya? Iya, emang gitu dia. Orangnya juga. Bagus ya? Arasa. Kamu tadi katanya cantik banget yang meme. Chris Lam. Topiknya lagi beda loh guys. Langsung nge-lag loh. Nanti aku showroom kayaknya besok sih, tapi gak tahu sih. Kalian dia nge-lag di komennya dalam jam 7. Oh, biar kering. Aduh, kamu bawa ke teater. Enggak sih, di rumah. Kan pasti nunggu ini briefing. Iya. Guys, maaf ya. Nge-lag banget soalnya bukan ini day. Emang pakai wifi-nya Kayla, emang dia tuh wifi-nya. Oh, pakai kuota aja emang enggak ada kuota. Ada, cuman males. Sayang. Ditandain Kak IP ya, guys, sumpah. Gimana patnya? Gimana katanya aja. Besok aku MTK, kalian pulang deh aku pengen belajar. Ya, kayak belajar aja dia. Belajar aja. Adik kita aja kalau belajar. Aku tuh belajar dari tadi tuh aku diem-diem hadap sini tuh aku belajar. Mana bukunya? Ada, kamu bilang lihat aja itu impossible. Impossible. Telepon kadal dong kalau berani. Enggak boleh. Gak itu boleh. Mengganggu. Iya, enggak boleh challenge ya guys ya. Yuk kita telepon Kak Gisa. Tuh ada itu
kalian tau gak sih aku pernah dari Katipen lagi. Kalian tau gak aku pernah ngeprank Kak Gisel? Tahu kan, setelah itu baru dia ngeprank aku kan. Ah, demi apa? Iya, dia bilang kamu. Ci, aku lagi jatuhin nih. Saya bilang, ngapain lu? Aku tadi abis pergi sama temen aku sekarang di teater sendirian, gelap banget sih. Sampai, kok bisa masuk nih anak gitu kan. Mm-hmm. Itu gak nyambung sih, palingnya kayak tapi lu ngapain? Coba video call. Aduh gak bisa sih, gelap banget. Ternyata dia lagi showroom, kurang ajar bener. Aku A-word. Alice pasti. Ya, gak usah, kita pernah dengar. Kita pernah. Gue nge-lag banget, sumpah. Enggak guys, ngelag di ininya, device-nya. Enggak kok, aku ngomong keren. Mana botol? Elis, kamu masih ingat aku gak? Enggak, namanya siapa? Itu yang waktu itu beli es krim sama kamu. Namanya siapa? Siapa? Depannya A. Hah? Kan aku bilang apa, dia lupa. Depannya A? Kamu ingat siapa? Iya, pintar. Kamu tuh lihat deh aku ya. Kalian udah tahu dari tadi aku gini. Aurelia. Gitu. Nama ini siapa? Ya, Ra. Elis, kamu gak inget Elis? Ya, Elis. Ya, siapa? Ya, Risma. namanya Karena. Kamu gak? Bukan tadi. Oh iya, ada disco. Karisma, namanya Karisma. Namanya siapa dong? Karisma. Karisma. Siapa nama aku, Elis? Ya, gak dikenalin. Ada disco tadi. Makasih Kak Maina. Elis lebih gede daripada Stephen. Iya, Stephen lebih gede. Stephen. Steppy. Ini panggilnya Stephen. Tapi aku belum selesai ngomong. Steppy. Kasihan lo anak orang. Dia cuma mau ambil botol tadi, dia bilang. Tau Reza mau main, yaudah kita main nih. Tanya A ya. Hah? Apa? Bukannya sama yang depannya A. Ini ya, ini. Tanya ini, Ci Aurel. Kalau ini Ci Risma. Kan deh, bukan. Ci, lu ah. Nanti masalahnya nanti nama aku diganti sama Jilte yang benar, Risma. Risma Siva Wardana. Tapi nama sih. Iya, Risma JKT party. Pasti nanti username TikTok kamu, IG semua bagus. Gue dimarahin guys. Si Risma. Iya, sama-sama. Si Risma. Sumpah. Aku pilih lah, bentar. Raisa. Oh iya, Raisa. Sumpah, dia tadi, Elis cuma aku senyumin gini. Minta maaf dulu, Salim, sama cepat. Oh, tunggu, gak apa-apa. Tahu ya, pembulian ke anak kecil. Udah gak apa-apa kok, Elis. Kamu nongol, Elis. Janji gak, Risma? Elis, si Risma. Kita udah tutupin kamu. Awas lu, Yaela. Kita panggil selama showroom ini, Risma. Makasih, Kak Maina. Iya, guys. Lagi showroom sama siapa? Iya, lagi sama Ci Aura, sama Ci Risma. Guys. Kaget, sumpah. Kaget. Risma. Guys, tadi aku Elis pernah nongol gak sih mukanya? Enggak. Aku tuh kalau sama anak kecil gak pernah kayak yang apa ya? Kayak aku suka anak kecil, loh. Kamu suka kan? Iya, aku suka. Jadi kayak kalau kamu suka gak? Aku tuh semenjak aku tuh suka anak kecil. Tapi semenjak ada Elis. Semenjak ada Elis, tidak. Tapi iya. Tidak, kamu gak suka Vina dong. Itu kan bayi. Beda loh. Kan anak kecil sama bayi sama. Enggak, kalau anak kecilnya bukan dari keluarga kita, temen ya? Bener banget. Oh my god. Kan ikan Gina keluarga kita, Pak. Ayo loh. I love FF-nya apa? Safira, kira aku enggak tahu. Aduh. Guys, sorry yang nge-like mulu, kayaknya pas pakai foto. Ini aku punya tebak-tebakan. Timnya punya Cici. Udah langsung aku gimana? Oh, ternyata punya aku. Kan aku kasih ke Cici kan? Namanya itu es krim titik-titik, guys. Iya. Lis. dia pintar loh. Dia orang loh. Dia enggak nyebut merek, dia pintar tau. Dia udah sering briefing sama Ella. Iya. Oh, es krim titik-titik kan namanya. Halo guys, Prof yang like. Alis udah mandi. Makasih Kak Raymond. Jadi Kak Raymond kasih diskonu. Kalau aku dari Kamaina mulu. Nama aku Karisma. Halo Karisma. Halo Cirisma. Halo Karisma, halo Cirisma.
Lia sabar ya sama bocil-bocil. Mereka tuh bukan bocil tau. Dia yang bocil tau. Dia yang bocil. Kakak hitam-hitam lagi sendiri kakak hitam. Kamu putih. Tapi kak Jenny gak pake hitam kan? Mirip kok. Mirip? Dia, dia. Ih kok keren butterfly dua-duanya sih? Ih, ibu. Ih, itu. Oh, beda. Makanya tadi aku pas nengok kesini. Loh, kok sama? Si ini baju masih aku pakai. Sama juga, Cai. Hah? Iya kan? Kayak sama merek dong. Enggak beda. Emang punya ciciku sini. Oh, berarti itu namanya pasaran. Emang gitu. Iya, berarti namanya pasaran. Tadi pasaran. Kamu kok minjem baju sama cici kamu ngomong enggak sama dia? Mama. Kakak janjian dikasih. Ya? Enggak, enggak dikasih. Aku ya, ngambil sendiri tapi enggak aja. Kakak janjian ya? Aku ngomong tapi aku ambil. Enggak, enggak janjian. Janjian ya? Enggak janjian aku. Sama-sama aku pukul. Guys, aku kayaknya bentar lagi mau end deh. Sumpah, ra, sorry banget ya. Kalau aku oceanetic. Bisa enggak? Itu Andi. Itu Y U M I G G. Yuni yu. Ci enggak lucu, Ci. Ini punya aku. Mau pinjam dong, Alis. Boleh enggak? Ambil aja aku bawa pulang. Enggak. Thank you Kak Angel. Kak Angel loh. Iya emang kalau aku juga baca Angel waktu itu. Makasih Kak Rizky. Tau gak sih Angel tuh bahasa Jepangnya tuh apa? Eh bahasa Jepang, bahasa Jawanya tuh artinya apa ya? Apa? Angel. Angel. Angel tuh apa sih? Pokoknya Angel itu malaikat Angel. Bukan. Bahasa Jawa Angel. Oh nggak tau. Jadi tuh dulu nama kakakku kan Angel kan. Terus tuh kalau misalnya di sekolah tuh dipanggil Angel terus. Kayak guru aku dia ngasih tahu Angel tuh bahasa Jawanya tuh artinya ini makanya dia dipanggilnya au. Susah. Angel artinya susah. Oh iya susah. Makasih Kak Mardanu. What's up Kak? Tuh artinya hah? Susah. Tahu, tower. Angel. Oh, sulit. Oh, banyak orang Jawa ya. Kan aku orang Jawa. Ada tower. Mana? Kok enggak ngeliat? Itu bukan di komen, Ra. Salah. Di mana? Enggak ini nih yang 10.000. Bukan tower lope kali lope. Oh makasih Kak Siti tower itu Ci. Enggak tower enggak kayak gitu itu beda tower itu ada yang bilang itu tower Ci dia lebih tahu Ci sumpah itu tower lucu kali ya tapi intinya tower juga. Makasih ya Kak Siti. Makasih Kak. Itu makasih juga Kak kok itunya apanya diskonya iya gak sih. Diskonya 2.000. Lah kan Jakarta Jawa. Iya emang guys, emang. Tower apa sih? Kamu Jawa, aku Kristen. Kayak Eiffel Tower gitu loh. Thank you Kak, ini siapa nih? Tower apa sih coba kasih contoh dah. Dari Kak Zel pengen video call sama bulan ini ya guys, jangan video call sama kita. Semangat dapat. Jadwalnya belum ke spill kan? Iya, emang belum. Ke spill lagi ke kasih ke info. Hati-hati. Bicara so close check close way huh? Jelasin aku ya lebih baik goodbye everyone. Ini enggak seru banget ya ternyata shower making gitu. Buang aja Pak. Apa Lies buang di mana nih lah di belakang tapi basah loh. Okay, guys keluar. aku mau pose ada plastik ini mesti tumpah gak? Oh enggak bukan maksudnya tisius kan aku ditip aja aku juga cinta cangkamannya wih ada tunggu deh tadi mana sih giftnya. Makasih Kak Adena. Thanks. Buat giftnya sama dari Kak Bita. Oh, iya, dari Kasmi. Makasih kamu udah mau baca podium? Enggak, aku itu tadi lagi baca yang ngasih gift. Cerminnya kelihatan, OMG. Terus kenapa? Itu pada pakai cermin pendek. Ya, berencana. Mampus, saya kelewat absen. Ya. Enggak apa-apa. Saya tenang, nah, enggak. Kita. Kayaknya Jiko dia bukan si social butterfly deh. Tapi gini, saya tenang yang selalu kelewatan absen. Oh my god, aku dikasih kastil. Oh my god, keren banget. OMG, dari siapa? Dari Kak Siti, halo
kak. OMG, arigato. Guys, ini new Jiko-nya Cilia. Si tenang ya selalu kelewatan absen. Housewife-nya aku, Lia. Gitu, mantap. Ih, sumpah guys, aku cantik banget di sini guys. Udah kalian pindah showroom aja guys. Aku cantiknya di showroomnya Raisa. Mau pakai efek ya? Iya, pakai filter. Oh, iya, aku juga mau pakai deh. Kenapa enggak bilang dari tadi tolong ya? Bisa biasa. Guys, aku pengen nonton di Sora. Di mana-mana. Ayo kita bikin arigato kasiti lagi. Di sini dulu. Di sini dulu. Kamu enggak my showroom first. Oke. 1 2 3. Enggak kan tahit kayak tadi satu-satu. Oh, satu-satu. Terus akhirnya yang terakhirnya bareng. Oke. Okay. Makasih Kak Siti. Makasih Kak Siti. Makasih Kak Siti. Oke, oke. Ulang. 1 2 3. Makasih Kak Siti. Makasih Kak Siti. Makasih Kak Siti. Sekarang nih aku. 1 2 3. Kamu dulu. Makasih Kak Siti. Makasih Kak Siti. Makasih Kak Siti. Kamu gemes banget pakai jepitan ini. Jepitanku. Duh, dimarahin aku. Enggak, enggak apa-apa. Oh, makasih Elis. Ih, Elis tuh baik banget loh, guys. Kalau sama aku ya, enggak tahu deh kalau sama kakaknya. Tidak usah ditanya. Ayo, Raisa. Eh. Kamu janji kan tadi nyanyi. Nyanyi apa? Ayo sini ah. Aku nih nomor 1 kalau soalnya. Terima kasih, Pak. Yo. Aku mau nyanyi dong. Aku mau nyanyi dong. Pupu. Kok suara kamu enggak kayak? Oke. Okay. Nanti dia marah enggak aku pakai terus? Enggak apa-apa lah. Cinta yo. Keren. Nyanyi apa? Aku mau nyanyi bentar dong. Boleh. Lagu apa? Kamu sukanya lagu apa? Tentang kecil di langit yang biru, amat banyak. Balonku ada lima. Balon. Rupa-rupa warnanya. Kejauhan merah muda dan biru. Ayo lanjutin. Meletus galon hijau dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat. Tinggal empat. Ku pegang erat. Mas mantap. Bau juga langsung. Guys, aku mau nyanyi. Kamu dulu. Lagu apa? Balonku ada 10. Gak mau, aku maunya. Ada tukang bakso, mari sini. Ada tukang ini, orang lagu aku dulu. Aku mau beli. Ada tukang bakso, cepat abang tukang bakso. Abang tukang bakso. Oh iya benar. Cepatlah kemari. Sudah tak tahan lagi. Tak tahan lagi. 500 perak yang banyak dagingnya. Emang yang gitu. Yang banyak ya? Gimana deh? Ayam kali bukan daging. Kok nanya aku sih? Yang banyak baksonya. Asik. Tidak pakai saus. Tidak pakai sambal. Yes. Minta pakai ke oe. Ih, kayak lagu Only Today. Kamu gak Only Today yang mana? Kamu juga penis aja. Bakso bulat digoreng dadakan. Itu tahu bulat. Bakso bulat. Lanjutin dong.
Kalau tidak, kalau bohong digigit kambing ompong. Yeay. Sang kambing ompong kan gak ada gigi, jadi kamu. Aku bingungnya di mana. Jadi kamu masuk Iara. Bisa ngeliat mulu guys. Untung naiknya bukan pas janji, jadinya janji nggak digol. Boleh kelihatan tau? Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu harus menjaga privasi adikmu. Oh ya udah. Ya udah. Direkam ya. Aku ya. Abis itu aku ya. Elis mau apa Elis? Kan Elis sudah tadi. Lagunya kamu kasih tahu. Oke. Sherina. Sherina. Waduh saya nggak tahu Sherina siapa. Sini. Kamu enggak tahu Sherina, Ra? Kamu aku aja udah nonton si nonton tahu. Nanti kita selesai showroom 7:30 ya. Iya, ini jam berapa? Kamu ajarin. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa itu katanya lagu Sherina ya teman-teman. Aku nggak tahu kan, udah pernah nonton Sherina belum? Udah, pokoknya kalian mesti nonton. Oke, harus sekarang banget. aku ini suruhan apa? Dari ini kalian ya, suruhan dari apa? Dari kakak. Dia jago banget ngomong tahu kalau di depan orang. Iya keren, kamu public speaking keren deh. Kamu jadi adekku aja yuk. Nggak usah. Mau nggak? Itu mau itu. Dia mau ya. Aku akan menyesal suatu saat. Oke, yuk kita nyanyi. Merah kuning. Mau nyanyi apa? Pelangi. Lagu sekolah minggu. Banyak ya. Di dunia ini. Apa ya? Kamu tahu enggak sih lagunya ini? Kamu tahu yang ini enggak sih yang mana kau pilih? Yang lebar api. Diem dulu. Kamu tahu yang ini enggak sih yang lebar api. Yang kom apa yang naik kereta? Naik kereta api. Tuh. Oh, yang ini. Oh, minggu. Oh, itu. Naik kereta. Oh, aku senangnya naik kereta. Kereta besar. Kecil buatan Tuhan, besar buatan iblis. Iya kan, buatan iblis dulu. Buatan iblis. Tunggu enggak? Enggak. Guys, enggak pernah sekolah minggu, guys. Sama ini lagi. Lagunya beda, sekolah gue sama lagunya beda. Ini di dunia ini ya, itu. Ada cepet Raisa nyanyi, cepet. Dari tadi aku ngeliatin mereka berantem semua, parah. Kayak, ya ampun Raisa cepet nyanyi. Gue ngapain ya. Oke, okay. Guys, kalian mau lagu apa? Sini kamu. Kamu nonton, kamu gangguin kakak. Enggak, aku Mami nonton juga, kamu gangguin. Kalian sih guys, nggak apa-apa mam, nggak apa-apa. Abi malah lihat ya. Yaudah. Nggak usah jangan. Nanti aku disalahin. Jadi nggak enak sih. Iya Raisa sih. Nggak apa-apa mam, nggak apa-apa Liz, ini aja masuk. Dah cepet. Nggak apa-apa sayangku. Iya oke. Okay. Udah. Yes. Iya, ya ampun. Tante Mami enggak apa-apa tuh, katanya Tante Mami enggak apa-apa. Tante Mami. Tadi ada yang bilang. Kok Tante Mami sih? Kan dia mau manggil tante, tapi kok manggilnya Mami. Okay. Tante Mami jadi. Yes. Oke. Okay, jadi kali ini gantiin aku ya. Udah apa? Udah balik. Dia ngomong Elis udah balik. Oh, iya, Elisku sudah balik ya, guys ya. Oke, okay, cepat. Lagu apa sih yang enak tuh? Lagu yang waktu kami inget gak sih pas kita latihan? Terus kamu nyanyi lagu apa sih? Aku suka pas kamu nyanyi lagu itu. Apa ya? To the left. Oh, cinta. Agak di bahas sekarang. Dia ngetahuin kita apa bukan sih? Bukan. Sempat dia beda. Dia beda secara perubahan. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Oh iya, aku mau nyanyiin. Tapi aku lupa liriknya. Lihat di tab. Masuk nih live-nya aku. Tapi aku lupa, aku cuma pengen lihat dari kadang sumpah.
Thank you. Lucu dia. Kamu kira kamu bilang Kak Raisa karisma cantik. Hah? Kenapa? Silvia punya dunia sendiri. Jadi kali ini saya sumpah ya. Sumpah banget. Kayaknya bentar lah. Kamu tunggu mau itu. Kenapa? Mau apa? Enggak jadi, aku mau ngomong. Yes. Apa? Ini Cirisma. Ada yang baru masuk pasti enggak tahu. Apa? Lis, udah kan aku bilang jangan dibahas. Queen sana yo, cinta. Queen sana Elise. Jadi ini mana tadi lirik yo? Ini apa kamu to the left ya? Ini Olimpik kamu nonton? Itu 2016, itu mah flashback apa? Itu judulnya apa? To the left. Lupa. Kamu enggak pakai enggak pakai lagunya juga? Pakai, buka YouTube aja tadi siapa yang buka itu? To the left song. Iya, irreplaceable. Kamu masukin. Aku pengen nih. Enggak, itu aku ma. Iya, ambil dulu ininya mau minum air. Oh, Lis ribut, Lis. Kamu mah emang sengaja banget. Lis, kamu nyobain ini enggak, Lis? Mau nyobain ini enggak? Enggak apa-apa kan? Dia boleh enggak? Enggak tahu ini bekas aku. Tergantung kamunya, deh. Kamunya kasih enggak? Iya, tapi dianya boleh enggak? Enggak ya, enggak usah ya. Semen putih aja, putih. Apa ya? Nyanyinya 2 menit, persiapannya 10. Awas iklan. Oh, itu enggak ada nyanyi kok. Enggak, tadi ada yang bilang awas iklan. Makasih ya buat tingkatan. Makasih loh. Maaf you. Kayaknya kalau penonton aku malah sengaja pengen ada iklannya deh. Habisnya bikin konten. Jadi, yes. Lagunya Beyonce. Iya. Yang ini ya guys. To the left. Oh enggak. Sini rambutnya Mami ikat. Ditanyain Kelly sudah mandi belum? Oke, let's go ya guys. Sabar nih mau mulai. Ini tuh juga bisa dicolok di sini tau. Di apa? Di sini. Apa? Bisa colok di sini juga. Oh, cincah. To the left. Kedengeran tau mam? Kedengeran. Aku pengennya to the right. Silakan. Gak bisa tuh. Ketabrak. Dah. Ini gak apa-apa kan cuma. Iya gak apa. To the left. To the left. Everything I'm on in the box to the left. In the closet, that's my stuff. I've got it, please don't touch. Cepat nyanyi. Oh ya. Standing in the front, yeah. Tell me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You mean this way? You must know about me. You must know about me. Aku lupa. How such a fool? Talking about
I'll never ever find a man like you. You must know about me. You must know about me. Yes. You must know about me. You must know about me. No. So don't you ever for a second get to thinking you're flexible. Eh, terima kasih diskonya dari siapa? Dari Kak Andre. Aku tuh sekarang udah lupa lirik ya, padahal itu aku langsung banget sumpah. Hello, it's me. Tapi kamu ikutan nyanyi juga ya? Iya, gerakannya sih gitu. Gimana sih? Kok belum mulai? Eh, beda lagu, Cak. The word of fight. Aku gak tahu ini. Hello, hello. You're my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had to break it. Thinking you're never gonna shout to us. Look at now, I'm starting to find a place. Maybe I can see you in hello. No one's saving me great. Like I'm gonna lose aja. Like I'm abis, gonna. Oke, okay. Abis ini ya. Kasih kamu tau yang ini. Yes, mulai lagi guys ya. Aku tau. Wis mantap, Elis. Ini aku nggak ngalek kan ya? Kita nyanyinya musik profesional ya kayak. The Hallelujah. Some believe for fortune. Some people live for the fame. Some people live for the power. Yeah. Some people live just play the game. Itu salah satunya aku. Tunggu ini ngelit apa enggak? Some people live. Ngelit gak sih? Kamu ngelit terus sih? Tunggu ini harus ada jawaban dulu. Oh udah. Live. Live. Live.
circles things divine. What have been out of being before their life's as a bore. So full of superficial. So people what it all. I don't let it all. Sekarang Raisa dulu. Oke, tunggu-tunggu aku lupa-lupa. Aku some people yeah. Some people meet treat us alone. Lanjut, kamu pede aja. They improve love them. Hand me the world on a silver platter. Apa sih? Diriku kok gak keluar banget sih? Iya, makanya telat gitu kan. Iya. Wanna share with no one who true request for me. Some people want it all. I don't wanna get on. If it ain't you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want time rings. Some just want everything. But everything means nothing. Don't get through it. Don't get through it. You. Some people want it all. I don't want it all. Yeah, but hey, come to me. Hey, some people. Gak bisa baca. Aku bisa tapi gak bisa bahasa Inggris. Bisa. Coba boleh aku. Terima kasih. Udah ending. Yay. Like I'm gonna lose you ya. Tadi dia mau apa? Dia mau apa tadi? Tadi dia mau apa? Happier. Happy tapi by siapa tuh? Lose you dulu. Malah anak kecil. Oke. Okay. Happier apa, Elis? The happier. Tahu gak happier sih? Happier tuh yang mana, Gek? Happier yang mana, Riz? Happier yang mana? Lagu. Iya, cuma nyanyi. Punya lagu, aku gak tahu, tapi aku suka banget. Tahu gak sih, aku kan nonton first showroomnya Kak Asyel kan? Terus kak, ada yang pakai bahasa Jepang kan? Oh, and selfish, I know. Oh. Terus Kasil ngomong gini, iya aku gak bisa bahasa Jepang. Oke, ada yang Kasil gue banget. Guys, tunggu. Makasih Kak Siti buat diskonnya. Makasih Kak Abdul. Ada Kak Abdul, Ci. Yes, ada Kak Abdul. Hai Kak Abdul. Cici latihan berapa? Besok. Iya, maksudnya besok setelah teater. Iya. Keren. Jadi ada Kak Hakiki, makasih juga ya Kak Hakiki, okay, Kak Abdul. Makasih Kak Hakiki, Kak Abdul. Oh nih, bintang utama kita, Elis. Mana sih lagunya? Kita pakai lagu ini, Ra. Kita background kita dance. Yang, iya, enggak, kita yang ini, maksudnya happy ya, happy. Okay. Tapi kita pakai gerakan dong. Pakai lagu ini, kenapa enggak? Yang ini Eh, Elis, mantap. Ya, dia gak tahu depannya. Sabar. Yaudah, aku dulu. Tunggu. But she is so sweet. But she is so pretty. And does she mean you forgot about me in my heart. You're happy, but not like how you were with me. There's something you know, but can't like to go. But not
she's the most beautiful girl you ever seen. Bullshit, you know you'll never mean. Remember what I believe. You mean it when I just say first to me. And now I'm picking her apart. I couldn't hold down with you, Miss Maritime. She's beautiful. She looks kind. She'll probably give you butterflies. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. I can't let you go. Let's find someone great. Let's find someone better. I hope you're happy. I know you are the best. Thankfully finally I hope you're happy, but don't be happier. Yang kenceng Raisa. Kita lagi karaoke. Ci. Enggak. Fans-fans tuh pada mau denger suara Cici. Thank you Kak Andre. Ini kita galau gitu. Sorry ya guys. Silver and gold. Listen from a movie that every broken heart knows. We're walking on moonlight and you pull me close. Second and you disappear. I was all alone. Look up and tears, you by my side. Both I believe and I realize. Ra, bentar deh. Masa katanya pada mau capoin ke Cishani? Emang aku ngeledek? Enggak. 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 Lanjut. Tomorrow, so I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you. Let us say goodbye. Every Sunday. Lanjut. We live in knowing when we're out of time. So I'm gonna love you. Kanan kiri. Like I'm gonna lose you. I'm gonna love you. Like I'm gonna lose you. Looking all right. Just wish you stopped and woke. You couldn't lose everything. It's true that you never know. It's a longer chance that I get. I'm gonna lose you. Gonna hold you. Like I'm saying goodbye. Every Sunday. Check your photo.
credit. No one will we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm gonna lose you. Aku udah baca dia tadi. Wow. Di sini dia juga ada, di sini juga ada. Dasar. Makasih Elis. Baik banget Elis. Yep, and yuk, and yuk. Ya, lagu terakhir. Oh, cinta. Lagu terakhir, lagu apa? Lagu ini. Nih, guys, ini lagu terakhir, tolong ya, kalian nikmati ya. Breakfast atau treaty better? Aura udah makan belum? Masih ada spaghetti. Cici mau. Ceweknya mau spaghetti enggak? Mau spaghetti enggak? Enggak, udah makan. Bohong, bohong. Bawa aja, Bang. Nanti Cici mau. Eh, kamu tuh capek. Kan nanti di sana ada makan. Oke. Emang kalian mau kemana? Iya. Kamu mute coba di aku. Oh, iya. Enggak. Ini bonus song. Makasih ya, enggak. Bonus song ya. Aduh, ini. Mau kemana ya? Oke. Ini lagu apa? Tunggu dulu. Ini lagu terakhir ya guys, abis itu podium. Encore ya, ini lagu encore. Setelah encore. Oh berarti kita terima kasih atas encore-nya. Oh, iya. Terima kasih. Enggak perlu itu kalau encore. Oh iya benar. Nih kamu tahu lagu ini nggak? Medicine biar. Ci, ayo. Kamu tahu nggak lagu ini? Tahu rekam. Tahu. Ayo Ci, lagu terakhir, ya, lagu Encore, Ci mesti ikut nyanyi. Lagu Reckless, lagu yang aku tahu dong. Cici lagunya lagu apa? Apa? I want you. I need you. Lagu yang lain dong, Cici sini. Lagu apa Ci? Lagu Western apa ya? Fortune Cookie. Yang main cinta. Salah. Kamu tau gak ini? Jangan ini. Lagu apa Ci? Perfect. Jangan terlalu basic. One last time. Nah, ini aku apa sih? Ada lirik. Thank you, Katy Pen. Masa One Last Time gak seru? Itu apa? Lagu biasanya yang aku cari. Kalau ini gak sih? Ci, kamu bilang dulu, dia gak ikut dari tadi show dari awal, dia mah gak tau. Gimana sih? Masih ikut encore. Tahu? Aneh ya? Berarti dia gak masuk line up, weh. Kamu ininya sih? Iya, jadi kamu udah rusak ya. Kok Ci, ininya pindah kesini. Kusini itu kamu rusak. Kok Cici-nya mirip Lia? Emang itu Cili ya? What do you mean, hey? Boleh tapi gak apa-apa sih kalau mau. Aku hafal kok. Kamu gak tau liriknya ya? Aku gak tau. Kita cari sendiri liriknya. Oke. Raisa yang mana? Misalnya Raisa orang kedua apa yang ketiga? Oke, Raisa. Aku yang ketiga. Aku orang ketiga. Nih. Kamu orang nih. Pertama. Orang ketiga kedua. Itu siapa? Kak Sandy apa Kak Cigul? Kak Nabila. Oh, dia jadi Kak Sandy itu yang ketiga, Kak Nabila yang ke-1, Kak Cigul yang kedua. Oke, kamu yang mana, Lak? Tahu, aku mau ingat. Siapa nih yang tengah nih jadi center? Tentuin dulu. Oke, Cici. Oke, aku Kak Nabila. Oke. Kamu Cigul ya, Kak Cigul. Aku siapa? Kak Sandy Gula. Oke. Mana sih? Kurang gede, coy. Aku Cici kecilin. Dia yang kecilin. Ini yang pertama nyanyi siapa, bro? Hah? Pertama nyanyi siapa? Asman kan itu siapa sih? Kamu. Oke. Mic-nya apa sih? Oh yes. Gak bisa. Ini gue tag. Ini aku nih.
Gimana sih? Betul-betul. Bener kan Dwi? Paling-paling. Abis itu dikit poinnya. Saat mata bertatapan, awas, awas. Seakan tak peduli, cuek, cuek. Minggir. Jangan panggil aku seenaknya aja. Cinta terlalu merepotkan. Hanya dengan satu ciuman. Lebih mintanya lagi. Lebih-lebih menjadi serius. Love, ini kita bertiga. Semakin sedihkan cowok itu. No thank you. Karena aku ini suundere. Lupakanlah mata dingin ini. Pakai gerakan yang saya ingin ikutin. Aku selalu ingin bermanja-manja dele-dele. Karena aku ini suundere. Ku sembunyikan sisi lemahku. Sendirian pun ku bisa hidup. Hanya penampilan suun-suun kepribadian gandaku. Cintai sajalah. Makasih diskonnya ke Siti. Kenapa kali diskon nih? Iya, mantap ya. Ini siapa sih? Kata-kata malaman itu buat lu bikin Mary sangat kesal. Melihat dari atas, no. Menyebabkan adalah bawaan akhir. Karena itu melelahkan untuk diriku yang kedua. Lagi-lagi dengan sepenuh hati. Pasti akan langsung sedih. Pasti akan pengadilannya. Sebenarnya hobi tak akan bisa sembuh suundere. Biar pukul cembuk tak terlihat. Kompleksitas anak perempuan. Ku ini mengerti pelan-pelan. Suundere. Aku tahan. Kalau ku suka artinya kalah. Aku pada orang suan-suan. Kesombongan diriku ini tolong patahkanlah. Abis ini siapa, Sa? Gak ada, ini internet. Ketika oh, itu dia. Seru banget berarti kalau kita bertiga. Iya. Iya, betul sekali ya. Food ya, guys. Ketika abis itu siapa? Teringat kamu. Diriku. Belum. Pak katanya sudah berbuat seperti itu. Katanya sudah bilang seperti ini. Katanya SMS seperti itu. Cok, tidak. Oh my god. Karena aku ini sundere. Lupakanlah mata dinding ini. Di dalam hati aku selalu ingin bermanja-manja dere-dere. Karena aku nyali dong. Sundere. Sisi lemahku. Sendirian pun ku bisa hidup. Hanya penampilan suun-suun. Mau aku tunjukin gak, Coro? Gak usah, gak apa. Cintai sajalah. Kesombongan diriku ini tolong patahkanlah. Bonus song ya, satu lagi yang lagunya bertiga. Bonus song yang bertiga apa ya? Ini dia, blues berempat. Blues, tau ini gak? Ya. RKJ Fre, hey, ayo semangat. Cintaku ya. Twice. Terus apa? Lagu apa ya? Lagu apa guys? Request cepat sama sampai 3 detik doang. 1. Tenshin no Shippo.
cinta. Eh, Hagafi seru. Bukan iya, Hagafi. Ayo. Tadi siapa yang bilang Hagafi enggak mau? Siapa yang bilang? Kakak Jimmy. Raisa. Elis. Elis. Ayo aku diam. Tahu ya. Hagafi, Hagafi. Ayo kita lihat dari lirik ya. Orang 1 2 3 siapa nih? Ya kita manggil ya. Iya. Enak. Jinju Sugi. Kok Himawari sih? Hagafi. Kamu nutupin. Mau dong, Raisa, aku belum coba. Tunggu ya. Aus. Merah. Enggak kelihatan. Udah mulai berani, guys. Pali. Ah, lagu tergemes. Siapa Pali, siapa? Kamu pertama ya. Please bawa mic, please bawa mic. Bawa mic. Ada bawa mic. Kita kamu back dancer ya, Alice. Oke. Apaan dong? Hah? Enggak tadi Alice bawain komik. Kamu bawa mic, nah. Pokoknya langsung mulai lagu kamu langsung bawa. Kamu kasih mic-nya ke aku, oke? Iya. Oke. Belum. Nah, langsung. Makasih, Alice. Makasih, Alice. Ya. Bisa cuma belum makasih. Pertamanya tak rasa apapun, aku pikir akan merepotkan. Saat ditanya aku pun hanya diam. Ini aku, ini aku. Aku salah, Gip. Orangnya, nah ini kamu gak sama sekali. Itu aku Karena aku tidak ingin mendekat padanya. Aku pakai mic sendiri ya. Kan di bertiga. Bagaimana sadari jatuh cinta, apa yang menjadi penyebabnya, pintu masuknya tidak bisa aku ingat. Hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Selingkan apapun tidak berguna. Dan selalu tentang dirimu aku menjadi kepikiran. Sampai tak bisa berbuat apapun. Sama sekali tidak keren. Semua teman-teman di sekitarku tak heran yang menarik darinya. Tidak ada sampai yang satu ini. Diamond ya. Di dalam diriku tak ada kekebalan. Kasiti makasih diskonya. Oh, yang ya telah terjadi di saat aku tersadar menunggu SMS-nya. Ku menangis waktu ku dengar lagu cinta penyakit si gadis. Biasa suka melamun harus yang berbentuk hati. Seperti mengubah sifat menjadi panas karena dirimu. Nafasku menjadi sulit, kepalaku menjadi kosong. Api cinta pun tak kusadari. Ini sama sekali gak mungkin. Kupikir begitu. Tapi sepertinya aku jadi suka sama kamu. Gimana sih kita tahu? Ini pokoknya yang gitu yang semua yang terlalu bagus banget tau. Ngolek apanya? Aku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Sulikan apapun tidak berguna. Dan selalu tentang dirimu aku menjadi kepikiran. Sampai tak bisa berbuat apapun. Sampai tak bisa berbuat apapun. Endingnya gimana sih? Ya aku juga gak tau. Ya itu, ya kayaknya ada ya. Teng teng teng. Ya
Enaknya tuh di pinggang. Oh, cincang. Teng, teng, teng. Nah, ini gaya beda. Makasih buat makasih semua Kasiti. Buat showroomnya. Makasih Kak Siti. Nice. Udah yuk, udah yuk. Udah yuk, yuk. Bye. Baca podium, baca podium. Buat siapa dulu, siapa dulu? Aku dulu, aku okay, dulu. Mantap. Gidli ya, guys. Thank you Kak Siti, thank you Kak Celo, thank you Kak GM, thank you Kak Abdan, thank you Kak Raimon. Halo Kak Ridik, halo Kak Tipen, halo Kak Jopa, halo Kak Nathan. Oh halo, terima kasih Kak. Oh ya, thank you Kak Naya Alia, thank you Kak Andre Hermansyah, halo Kak, thank you Kak Dwi, halo Kak. Thank you Kak Rizky, Kak J, thank you Kak Ucup, thank you Kak Fidi Raimon, thank you Kak Joy, thank you Kak Angel Noel, thank you Kak Rifan, thank you Kak Ravansyah, thank you Kak Elvan, thank you Kak Gary, thank you Kak Indah S, Kak Safira S, Kak Safira keren, thank you Kak Marshallnya Gisel, oke. Thank you Kak Maina, thank you Kak Kutufa, thank you Kak Firman Behemo, thank you semua. Okay, next is Trace's podium. Yes, so we can tunggu dari berapa ya? Nanti ya guys, aku N-nya pas Raisa. Dari 30 ya, oke. Jadi yang ke-30 ada Kak Iqbal. Shh, makasih Kak Iqbal. Ya bentar, kamu sampai 30, berarti aku juga sampai 30. Bentar deh, sabar deh. Tadi sampai 25. Thank you Kak Witri, thank you Kak Hafiz Yogi Suara, thank you Kak David Haru, thank you Kak Jeon Salken Bis Ceki Jasa Bila. Thank okay. you Kak Bebek. Oke, okay, udah ya, jangan okay, diangkat udah. Lagi ya HP-nya ya. Iya. Oke, okay, jadi yes, kita di sini dari 30 ya ada Kak Iqbal, yang ke-29 ada Kak Dani, makasih halo, Kak Dani. Dani. Yang ke-28 ada Kak Rosika, makasih halo, Kak Rosika. Thank you, thank you. Yang ke-27 ada Kak Kuroi Shirt. Thank you Kak Kuroi Shirt. Yang ke-26 ada Kak Sobat Halu. Sobat Halu. Makasih Kak. Yang ke-25 ada apa nih namanya? Tapi kan kalau misalnya akhir yang terima kasih itu tetap ada lagunya. Cinta ya. Oh iya iya benar-benar apa, ya? Apa ya? Apa ya? Tapi ini harus instrumen. Iya. Cari aja instrumen. Kok Hagafi lagi sih? Siapa yang Hagafi itu di rotation? Kamu jangan spoiler. Oh iya iya iya. Aku jadi baca nih, enggak sih? Iya, cepat lanjut baca. Sebentar ya guys, ini harus ada ini harus ini. Tadi nih ah. 5 4 3 2 1 1 okay. Coba Eh jangan gede-gede, Ci. Iya. Nanti aku baca seimbang. Nah. Yes, yang ke-25 ada Kak Egi. Makasih Kak Egi. Yang ke-26 ada Kak Elmuna. Makasih Kak Elmuna. Eh lagunya kedengeran enggak sih? Kedengeran. Thank you Kak. Yang ke-23 ada Kak Pokemon sayang 3 Oshi. Kamu tahu Kak Pokemon enggak? Aku tahu. Yang ke-22 ada Kak Hakiki, yang ke-21 ada Kak Emu, yang ke-20 ada Kak Rinja, yang ke-19 ada Kak Bita Oshinya Kak Cika. Yang ke-18 ada Kak Abdul, yang ke-17 ada Kak Alfian, yang ke-16 ada Kak Zmi, Salkensa. Mantap. Yang ke-15 ada Kak Bin, makasih Kak Bin. Yang ke-14 ada Kak Arlian, Zaki. Jangan lupa nonton show 2. Yang ke, tadi sampai berapa? Yang ke-4 jangan lupa besoknya Kak J. Thank you Kak, I love JKT48. Tadi sampai berapa ya? Baca aja dari 15 itu. Oh iya, yang ke-15 ada Kak Bin, yang ke-14 ada Kak Arlian, Zaki. Yang ke-13 ada Kak Ponakan Zeus. Yang ke-12 ada Kak Tipen. Yang ke-11 ada Kak Indah Safira keren. Yang ke-10 ada Kak Bay, kesayangan. Sayangan siapa itu R, tapi aku gak kelihatan R-nya. Yang ke-9 ada Kak Marshallnya Giselle. Yang ke-8 ada Kak Todias. Yang ke-7 ada Kak Mas, Kak Mas Sure Puspita ya? Yeah. Oh cepet Puspita banget Sukma. Sih showroomnya dari tadi kita di yang showroom. Yang ke-6 ada Tatsanya Ashel. Yang ke-5 ada Kak Adeno sayang ceria. Kak Adeno tau gak Kak Adeno? Ya kan tau kan? Hai Kak Ade. Jadi yang ke-4 ada Kak Maina Octavia. Ini karena tiga besar yeah. Kita sprok ya. Yang ke-3 ada Kak Rizky Aja Senraisa. Yang ke-2 ada Kak Siti. Loh, kok pindah dia? Ya. Loh, wah. Oke, tunggu. Yang jadinya
yang kedua itu ada kayak sisanya ya. Kayak sisanya. Dan ini terulang kembali ya, Kak Siti. Jadi yang pertama ada Kak Siti. Kak Siti. Yay. Oke, sekarang SSSS 1 2 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Oke, gantian. Oke. gantian. Siti. 1 2 3. Tunggu. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tunggu aku dari aku dong SS-nya. Oke. Okay. Kamu enggak SS lah. Mau nanti aja. Esa. Ya sekarang. Abis. Oh, habis ini habis ini. Gimana ya? Gimana ya kalau enggak ada ininya tuh? Gini dong. Oh, enggak mau ada ini. Iya. Oh, udah. Udah. Ayo. Nanti di Raisa dulu. 1 2 3. Jadi aku sekarang dia kunci pencet. Oke, oke. Dah. Okay, thank you semuanya. Makasih, bye. Makasih udah hadir di showroom ini. Dadah. Yeah. See you, you guys ini, next week. Ini kita enggak usah bilang kita ada dadah aja. Iya. Yeah. Tiba-tiba ada KM. Bukan, bukan. Coba ya, mana sih? Oh ini.